Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syang lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta, pemilik dan pentadbir sekalian alam. Ala ni'matil iman wal Islam, di atas nikmat iman dan Islam. Wahuma min a'zamin ni'am, dan kedua-duanya yakni nikmat iman dan Islam sebesar-besar nikmat. Wa kafa bihima min ni'mah, dan cukuplah bagi kami dengan kedua-dua nikmat tersebut. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekaliannya. Rabbi shrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkanlah tutur kataku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mendengar dapat memahaminya insya-Allah. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada apa yang kami ketahui illa ma 'allamtana, melainkan dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bismillahi masya Allah, la quwwata illa billahi masya Allah, kullu ni'matin minallahi masya Allah, al khairu kulluhu biyadillahi masya Allah, amma ba'. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikumpulkan di Masjid Al Munawarah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan sementara menanti waktu isyak, kita penuhi masa yang terluang ini dengan majlis ilmu. Dan yang sepatutnya slot ini adalah slot Ustaz Hafiz seperti mana yang diumumkan, tapi oleh kerana Ustaz Hafiz terlibat secara langsung dengan bantuan misi banjir di Kelulangan, ya, maka ana mengganti tempat beliau. Jadi Ustaz Hafiz bawa mukjizat sabar. Ana biasalah lah tazan. Jangan bersedih. Gabung dua-dua sabar ajalah. Jangan sedih. Gabung dua-dua sabar ajalah, jangan sedih. Ha, tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus sambung bicara kita dalam kitab La Tahzan karangan Al-Alim Al-Alamah Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Dan insya-Allah pada malam ini kita sampai ke tajuk yang ke-128. Kata Dr. Aid, kalau nak bahagia, tak nak bersedih, jangan bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, zat yang menghidupkan, yang mematikan dan yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa harus ada rasa takut kepada sesama makhluk? Oleh kerana itu, tidak selayaknya seorang muslim itu takut dan khawatir terhadap makhluk. Aku telah memperhatikan bahawa gejala yang sering mendatangkan kerisauan dan kegelisahan adalah pergantungan pada manusia, mencari muka di hadapan mereka serta mendekatkan diri dan mencari pujian manusia. Semua ini adalah disebabkan rendahnya ketahuidan manusia. Cukuplah Allah,
cukuplah Allah sebagai wakil, cukuplah Allah yang ada dalam hati kita. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi wairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu perkara yang kita pun tahu yang menyebabkan manusia rasa resah, rasa gelisah, rasa kecewa kerana ada perasaan gagal dalam hati dia. Persoalannya, kenapa manusia ada rasa gagal? Ada timbul perkataan gagal dalam hati. Sama ada gagal untuk meraih sesuatu yang diingini ataupun gagal dalam menolak sesuatu yang tidak diingini. Pendek kata, manusia akan kecewa bila dia rasa gagal. Gagal ini terdetik dalam hati kita kerana pergantungan kita kepada yang lemah. Pergantungan kita kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita tidak bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin sahabat-sahabat bertanya, kalau begitu tak payahlah kita usaha. Kita duduk diam-diam semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah begitu pandangan hidup yang betul? Tidak kan? Itu bukan pandangan hidup yang betul. Pandangan hidup yang betul, pandangan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu melakukan segala ikhtiar untuk meraih apa yang kita ingini. Melakukan segala ikhtiar untuk menolak apa yang tidak kita ingini. Tapi hasilnya, pergantungan daripada ikhtiar itu hanya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk diam tak buat apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk sosial. Kita perlukan sesama kita. Seolah-olah nampak kita bergantung sama kita kan. Tengok nazir Masjid Al-Munawarah. Di bawahnya ada AJK. Dan setiap AJK ada portfolio. Maka seolah-olah nampak nazir bergantung kepada AJK yang memegang portfolio tertentu. Kita memerlukan bahan, sumber-sumber di sekeliling kita untuk kehidupan harian kita. Kita perlukan kepada sistem yang tersusun untuk mengurus takbir kehidupan kita. Kita memerlukan kepada teknologi untuk memastikan kehidupan kita sesuai dengan zaman, efisien ataupun lebih cekap dari semasa ke semasa. Nampak seolah-olah itu bentuk pergantungan kepada makhluk, kan? Memang iya. Tapi pergantungan kepada makhluk itu dalam konteks melakukan ikhtiar. Bukan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasil daripada ikhtiar tersebut. Jadi i'tiqad kita, orang yang beriman sebaik itu, Dr. Ain kata masalahnya kerana ketauhidan. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini setelah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita ingini, untuk menolak apa yang kita tidak ingini, kemudian hasilnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luarnya qadariyah, di dalamnya jabariyah. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah kan ni bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ibarat debu yang berterbangan, ditiup ke kiri ke kiri, ke kanan ke kanan, tak payah usaha apa-apa, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menafikan ikhtiar. Qadariyah, engkau nak berjaya, nak senang, nak
Sukses atas dunia ni bergantung pada hasil usaha kau. Kau rajin, kau dapatlah. Kau malas, kau tak dapat. Bergantung pada ikhtiar. Maka apabila kita bergantung pada ikhtiar, tadilah yang timbulnya konteks gagal tadi tu. Perkataan gagal tu sebab kita bergantung pada ikhtiar. Tapi kalau kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah berusaha bersungguh-sungguh, gagal. Tak dapat apa yang kita ingini. Ianya bertepatan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Tapi kita dah usaha, usaha itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang akan menanti kita di negeri akhirat. Jadi itu pandangan hidup orang yang mempunyai tauhid yang betul. Tak rugi langsung. Tapi sekiranya ikhtiar kita membuahkan hasil, maka ianya bukan kerana ikhtiar kita, tapi ianya kerana bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ditentukan sejak azali. Kita dapat dua benda. Satu, dapat apa yang kita ingini, kemudian dapat pahala. Keluar pergi kerja, hanya Islam saja, orang Islam saja yang berani mengatakan kita keluar kerja bawa balik dua benda. Satu, upah untuk kehidupan dunia. Yang kedua, pahala untuk kehidupan akhirat. Balance. Baru work-life balance. Ini cerita pasal berdentum dentam, cerita pasal work-life balance. Tapi tak ada balance pun. Work-life balance ialah, itu konteks di dalam Islam. Work-life balance. Dapat upah untuk kehidupan dunia dan dapat pahala untuk kehidupan di negeri akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau begitu fahaman kita, begitu i'tiqad kita, maka i'tiqad ini akan memberi pandangan hidup yang betul, maka tak ada gagal kan? Tak ada gagal. Walaupun kita berusaha sedaya upaya, tak dapat apa yang kita kehendaki, tapi kita tak gagal kan? Orang yang beriman tenang-tenang saja. Tak bersedih kerana tidak gagal. Dia tak dapat itu di dunia, tapi kepedihannya, keperitannya, usaha yang keras yang dia lakukan akan menanti di negeri akhirat dalam bentuk pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dr. Ain kata, yakinlah akan ketetapan qada. Seorang pesakit bertanya kepada seorang doktor psikoterapi tentang kegelisahan hidup. Doktor Muslim tersebut berkata kepada pesakit tadi, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan makhluk dan menguruskannya. Tidak ada satu gerakan atau desahan nafas pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jika demikian, mengapa harus risau dan gelisah? Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis takdir setiap makhluknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu perkara dia kata, kalau nak hidup tenang, seronok atas dunia ni, kita apa-apa yang kita hadapi pun kita dapat hadapi dengan fahaman yang betul, dengan tindakan yang betul, dengan pandangan hidup yang betul. Salah satunya beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa tahun dulu anda dengan Samahan pernah pergi ke, kami pergi mengaji di masjid, sebuah masjid di Gombak, anda dah tak ingat. Tapi kuliah maghrib itu disampaikan oleh Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Kenalkan Baba Ismail Sepanjang, hebat orangnya. Tinggi ilmunya, terutama sekali dalam bidang tauhid. Baik akhlaknya, lembut percakapan. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik pada Tuan Guru untuk membimbing umat, terutama sekali di kala manusia hari ini menghadapi krisis keyakinan yang parah, krisis keyakinan yang teruk. Maka pelajaran tauhid ni memang kena didalami. Kalau hari-hari pengajian tauhid di masjid-masjid pun tak apa, kerana tauhid dengan tasawuf ni dia partner. Kerana akhlak itu adalah buah daripada keyakinan. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang yakin dengan perkara-perkara yang gaib, maka dengan sendirinya dia akan berakhlak. Dia akan berakhlak. Ya. Jadi dalam tu, walaupun anda tak ingat masjidnya, tapi anda ingat apa yang Baba Ismail cerita. Ada satu cerita yang dia buat yang menarik. Kata Baba Ismail Sepanjang, pada suatu malam ada seorang bermimpi, dia kata. Dia mimpi dalam tidur.
Dia tidur bermimpi, orang bertanya dalam mimpi, "Syekh, Allah tengah buat apa sekarang?" Orang tu tanya dia, "Syekh, Allah tengah buat apa sekarang?" Jadi dia tak pernah memikirkan tentang soalan seumpama itu akan ditanya, tak pernah menyediakan jawapan. Terkejut dia sampai terbangun tidur. Tapi orang alim bangun tidur kan, tak macam kita bangun tidur. Kita bangun tidur, pergi ke toilet apa semua, lepas tu tidur balik, lupa dengan soalan. Orang alim tak. Dia bangun tidur, pergi ke bilik air, kemudian solat, solat tahajud, solat hajat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipertemukan jawapan dengan soalan yang ditanya masa dia tidur. Orang yang tanya tu dia pening. Jadi kan, ini soalan ni melibatkan tauhid. Buka kitab satu persatu. Daripada lepas sembahyang tu sampai waktu subuh tak jumpa jawapan. Sambung lagi. Buka sampai waktu zuhur, tak jumpa jawapan. Berhenti makan solat zuhur apa semua, buka lagi, cari lagi dalam kitab sampai waktu asar, tak jumpa jawapan. Terus dicari apakah jawapan yang sesuai untuk kepada soalan yang ditanya dalam mimpinya. Terus sampai waktu isyak pun tak jumpa jawapan. Sampai dia tertidur, tertidur balik nak cari jawapan tak jumpa. Letih buat rujukan tertidur. Dia tidur mimpi lagi. Ha, tapi mimpi yang kali kedua ni bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Ya Rasulullah, aku satu hari semalam cari jawapan kepada persoalan yang ditanya oleh seseorang malam tadi masa aku mimpi, sampai sekarang aku tak dapat jawapan. Sampai sekarang tak dapat jawapan. Jadi aku nak tanya pada engkau, Ya Rasulullah." Habis baginda Rasulullah kata, "Apa soalannya?" "Orang tu tanya saya, Allah tengah buat apa sekarang?" Baginda Rasulullah, dia tak jawab lagi. Baginda Rasulullah tanya orang tu, "Kau tahu tak siapa yang tanya tu?" Dia kata, "Tak tahu." Samhan ingat cerita ni. Ha, ni daripada mulut babae ni. Dia kata, "Orang yang bertanya kamu tu Khidir, yang kita faham sebagai Nabi Khidir kan. Tapi mengikut penerangan yang diberi oleh Bapa Ismail sepanjang, Khidir mengikut jumhur ulama ialah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi dia kata, "Tak apalah kalau macam tu, nanti kalau kau jumpa Khidir, kau bagi tahulah kat dia. Bagi tahu balik kat Khidir, dia kata Allah sedang melakukan apa yang telah sedia dia rancang di azali." Itu jawapannya. Tak ada siapa pun fikir yang anak nak ganti Ustaz Hafiz kan? Tak ada siapa. Tak ada siapa pun terfikir kita akan menghadapi banjir kilat yang besar di kawasan sekitar kita di Shah Alam, di Selangor kan? Ha, jadi Allah sedia menentu. Ini nak cerita pasal qada dan qadar ni. Allah sediakan menentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imamul Ghazali dalam kitab 10 asas akidah, kitab asalnya Arba'in fi Usuluddin, 40 asas agama, kitab tu besar. Jabatan Mufti Negeri Selama, Negeri Selama pula, mentang-mentang aku orang Selama. Jabatan Mufti Negeri Selangor telah membuat translation dan dibahagikan kepada 4 kitab. Kan 40 asas agama, Arba'in fi Usuluddin, 10 asas akidah, 10 asas ibadah, 10 asas kuncian hati, dan 10 asas akhlak terpuji. 40 lah. Jadi Jabatan Mufti Negeri Selangor buat 4 kitab. Kitab yang pertama adalah Asas Akidah. Jadi dalam buku Asas Akidah, di sana dibincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan sifat iradah. Dan bila kita bincang Allah Subhanahu Wa Taala wajib dengan sifat iradah, maka tak terlepas daripada kita bincang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sejak azali
iaitu takdir baik dan takdir buruk kepada setiap makhluk. Lalu Imam Ghazali kata Allah Subhanahu Wa Taala tentukan empat kepada makhluk, empat jenis takdir. Yang pertamanya takdir ketaatan. Yang keduanya takdir maksiat. Yang ketiganya takdir nikmat. Yang keempatnya takdir musibah, kesukaran dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, orang yang Allah Subhanahu wa taala takdir dengan takdir ketaatan, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kerana kesungguhan dan mujahadahnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dimuliakan kerana memenjarakan dirinya dari semua perkara-perkara yang tidak berfaedah, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aspek kehidupan merupakan satu keperitan. Perit ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman terpaksa memenjarakan dirinya daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka perit mujahadah tersebut, keperitan itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ketetapan maksiat. Kata Imam Ghazali, orang yang melakukan maksiat, bila dia melakukan maksiat, kemudian peritnya apabila dia menyesali akan perbuatan maksiat. Dia rasa amat perit. Siapa yang pernah buat salah, menyesal daripada kesalahan tersebut, memang dia rasa perit, dia rasa pedih. Ada orang yang kalau boleh nak dilahirkan semula kerana pedihnya maksiat yang dilakukan, peritnya penyesalan dengan apa yang telah dia lakukan semasa hidup. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Keperitan menyesali perbuatan jahat, keperitan menyesali perkara-perkara maksiat, lalu dia terus tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah ganjarkan dia syurga. Perit juga rupanya orang buat maksiat. Ingat kot yang buat taat je perit. Yang buat maksiat pun perit. Perit bila bertaubat. Tak bertaubat tak ada kata apa-apa lah. Kemudian ketetapan nikmat, ini lagi perit. Ketetapan nikmat ni perit. Kerana kita disuruh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, mengambil apa yang perlu sahaja dalam kehidupan. Dan keperluan kita amat sedikit. Kalau sahabat-sahabat buka buku tasawuf, keperluan kita harta, keperluan wang, keperluan pakaian, keperluan makanan, kita semua fail. Ya, yeah, kita semua fail. Jadi kalau mengikut keperluan peribadi setiap orang amat sedikit. Dan bayangkanlah orang yang Allah jadikan dia jutawan, Allah jadikan dia billionaire, Allah jadikan dia harta melimpah ruah, tapi dia kena ambil ikut sukatan yang terbaik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, juga dibimbing dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Makan macam mana, harta macam mana, pakaian macam mana. Kalau ikut itu, yang lain semua dia kena infakkan, yang lain dia kena gunakan untuk menabur bakti, untuk memertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perit kan, perit tu nak lepaskan harta yang dia susah payah cari, yang memang manusia ini mempunyai tarikan yang kuat dengan harta benda kan. Tengok budak-budak muda bawa motor jatuh, dia tengok dia dulu ke dia tengok motor dulu? Dia tengok motor dulu, nak tengok kuatnya cinta pada dunia ni, cinta pada harta. Kita bunyi something dekat dapur, prank, tengok budak kecil, anak kecil dan gelas yang berterabur. Kita pergi tengok gelas tu dulu. Budak tu kita tepuk kan? Budak tu kita pukul. Ha, nampak?
Itu di antara contoh-contoh, contoh-contoh kecil dalam kehidupan. Jadi perit kan? Keperitan itulah. Keperitan melepaskan harta benda. Melepaskan wang ringgit. Untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang seumpama itu syurga. Kemudian ketetapan yang terakhir adalah ketetapan kesukaran ataupun musibah. Sahabat-sahabat kita ramai yang terkena musibah dengan flash flood ataupun banjir kilat yang baru-baru ni. Kan? Memang perit. Ada yang lumpuh sampai satu kaki, ada yang lumpuh sampai setengah kaki, ada yang tingkat rumah tingkat dua, di tingkat ground floor dipenuhi oleh air. Dan Ana diberitahu oleh sahabat Ana, bila dah air masuk dekat ground floor, pintu semua tutup, air kumbahan daripada toilet keluar, yang menyebabkan air dalam bilik air lebih tinggi daripada air dekat ruang tamu. Berlaku macam ni, Ana pun tak dapat gambarkan, tapi tuan rumah kita sendiri, tuan rumah kita sendiri peritkan menanggung musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Perit masa terjadi, perit selepas terjadi nak bersihkan, nak menggantikan balik kan, nak pula orang yang jenis particular dengan setting rumah kan, Allah, dia akan rasa perit. Rasa perit. Memang ada kan di kalangan kita, kawan-kawan kita yang memang particular. Dia punya setting tu particular, color matching, dia punya bentuk, dia punya ni semua kan, tersusun elok cantik rumah dia. Kita masuk pun, sedap tengok rumah dia kan. Tapi bila datang musibah macam ni, Ana tengok masuk air tiga kaki, fridge dah terbalik lah. Beti sejuk semua terbalik. Ana esok nak pergi tengok apa ni, anak-anak buah di kilang melawat rumah mereka. Sebab baru boleh pergi ziarah. Hari tu tak boleh nak pergi lagi, tak boleh nak masuk lagi kan. Bersimpang siur dengan jalan ni, bertergabu dengan apa ni, pihak berkuasa tak benarkan masuk. InsyaAllah esok. Itu program company. Pergi tengok. Jadi nak ceritanya, ketetapan musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia, perit. Jadi keperitan itu mereka bersabar kan, mereka bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila terima musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berkata kami datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kami akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak tak empat jalan berbeza. Akhirnya tempat berkumpul satu, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kenapalah masih lagi ada manusia yang salah sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapalah masih lagi ramai di kalangan manusia yang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tak ada cerita lain, kerana lemahnya tauhid, kerana lemahnya akidah, tidak menunjang dalam hati, tidak mempengaruhi hidupnya, tidak memberi pandangan hidup yang betul. Sebab itu tauhid ini penting. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik sahabat-sahabat yang merubah tamadun manusia, dia didik dengan akidah 13 tahun. Lepas tu baru suruh buat kerja. Keyakinan yang tidak berbelah bahagi, keyakinan yang jazam, yang mutamad, akan melahirkan ketaatan yang tidak bermusim. Penting. Kita ketaatan kita ada musim kan? Sebab mengikut level, mengikut tahap keimanan, keyakinan yang ada dalam hati kita. Sebab itu berbeza di antara seorang dengan seorang. Sebab pandangan hidupnya tentang sesuatu perkara dalam hidup itu berbeza. Pandangan hidup yang beza tu, kata Profesor Dr. Yusuf Qardawi, datangnya, akar umminya datang daripada tauhid, datang daripada akidah. Akidah mantap, pandangan hidup mantap, la tahzan innallaha ma'ana. Yang jadi sedih tu sebab tadilah pergantungannya kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, cubalah untuk sentiasa berlapang dada, kata Dr. Ain. Ibnu Qayyim menyebut beberapa perkara yang dapat melapangkan dada. Yang utama dan terpenting adalah tauhid. Tauhid lagi. Dengan kebersihan dan kesucian tauhid itu boleh membuat hati menjadi lapang, bahkan dapat membuatnya menjadi lebih luas dari dunia dan isinya. Bagi seorang yang menyekutukan Allah dan kafir kepadanya, sebenarnya tidak berhak hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an apa? Nalat ayatnya. Sebab di sini diletakkan maksudnya saja yang jap. Ana refer kepada ayat Quran jap, tak ingatlah. Tadi ingat. Bila nak baca tak ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa iyaz billahi min dzalik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am yang bermaksud, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama, yakni agama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Dr. Ain, ada pun perkara-perkara yang dapat melapangkan dada adalah seperti berikut. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kerana orang-orang yang berilmu, yakni para ulama, adalah orang yang paling lapang dadanya. Orang yang paling bahagia kerana merekalah pemegang warisan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia ialah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ubat untuk kita rasa lapang dada, kita rasa tenang dan aman dalam kehidupan ini, satunya dengan ilmu. Dan ilmu yang perlu kita pelajari, ilmu yang memberi manfaat, kata Dr. Ain. Ilmu yang memberi manfaat ini adalah ilmu fardhu ain lah. Anda dah sebutkan hari itu, kita Allah kurniakan akal dan nafsu. Malaikat Allah kurniakan akal tanpa nafsu, dan binatang Allah kurniakan nafsu tanpa akal. Jadi manusia duduk tengah-tengah. Kadang-kadang dia cenderung ke sebelah malaikat, ke sebelah binatang, kadang-kadang cenderung ke sebelah malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi akal kita ni memerlukan petunjuk wahyu. Kena dibimbing dengan syariat. Kena dibimbing dengan syariat. Kalau tak dibimbing dengan syariat, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni untuk membimbing manusia meletakkan target yang betul dalam hidup. Itu je tujuan dia. Tujuan dia untuk kita letak target yang betul. Ilahana anta maqsudana. Ya Tuhan kami, Engkaulah maksud dan tujuan kami. Wa ridha kama tulubana. Ridhamu yang kami cari, itu maksud tujuan kita. Letak target yang betul. Sebab kalau tidak dipandu dengan syarak, akal kita memang begitu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh menyusun langkah-langkah, proses-proses untuk kita dapat apa yang kita kehendaki, insya-Allah. Kalau tidak dibantu dengan syarak, maka dia akan letak target yang salah. Dengan kekuatan akal, adanya anggota, adanya sumber di sekeliling, maka manusia boleh dapat target yang salah tu. Boleh dapat. Akal kita boleh susun. Orang nak merompak bank dalam keadaan teknologi macam-macam dengan CCTV, dia boleh merompak. Akal dia boleh susun macam mana nak mengelak, nak melepaskan diri daripada CCTV, daripada polis, daripada Pak Gad dan sebagainya. Kan? Dia boleh susun. Tapi pekerjaan tu salah kerana akalnya tidak dipandu oleh syarak. Meletakkan perkara target yang salah, lalu akal bawah je.
Jadi akal kita ni kena dipandu oleh syarak. Bila dipandu oleh syarak, maka akan wujud keseimbangan yang Imam Ghazali sebut al-hikmah, the real intelligence, anda sebut kebijaksanaan yang tulen, kebijaksanaan yang sebenar. Bila wujud terbentuknya al-hikmah ini, maka kita akan dapat tiga perkara. Akan dapat tiga perkara. Yang pertama, tahu apa yang betul, apa yang bohong pada perkataan. Yang kedua, tahu apa yang baik, apa yang buruk dalam perbuatan. Yang ketiga, tahu apa yang hak dan apa yang batil dalam i'tiqad. Habis cerita. Settle. Kan? Dah masuk isyak? Ha? Dua minit. InsyaAllah nak habis. Baik. Jadi, akal kita ni kena dipandukan oleh syarak. Baru wujudnya keseimbangan itu. Jadi keseimbangan itulah akan memberi kebahagiaan kepada kita. Kalau tidak, tak seimbang. Bila tak seimbang, apapun perkara yang tidak wujud keseimbangan, maka akan jadi pincang lah. Tengok fizikal kita kan, Allah jadikan dengan tangan, dengan dua mata, dua telinga, apa semua nampak seimbang kan. Jadi itu elemen ataupun komponen jasmani. Imam Ghazali kata itu bukan kamu. Kamu itu yang di dalam. Maka yang di dalam itu lebih-lebih lagi kena wujud keseimbangan, baru nampak cantik. Kalaulah dikeluarkan kita yang sebenarnya, yang di dalam tu, dan letak, boleh diletakkan depan, anda rasa entahlah, terutama sekali anda mungkin tak balance rasanya kot. Tak seimbang. Fizikalnya seimbang. Dia punya kelongsongnya seimbang. Tapi akunya tidak seimbang. Ini tubuh kan kelongsong je. Orang duk sibuk jaga sarung keris, tapi keris dalam berkarat. Sarung keris cantik-cantik diukir, ulu keris cantik, keris keput kat dalam. Sama dengan kita. Ini sarung keris. Yang kerisnya kat dalam. Yang kat dalam itu perlu-perlu, lebih-lebih perlu wujud keseimbangan. Bila wujud keseimbangan tu, maka itulah dia akan jadi pemimpin yang baik pada dirinya. Wallahu alam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan diri anda sendiri. Hakikatnya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada sahabat-sahabat sekalian. Anda sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.